Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa RTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam rangka mempelajari kitab suci Al-Qur'an melalui metode As-Sulasmaniyah. Kita telah mempelajari huruf hijaiyah, yaitu huruf asli, cara pengucapan huruf-huruf hijaiyah secara rinci, termasuk klasikal peripatnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan huruf hijaiyah berharakat fathah. Nah, pada huruf hijaiyah berharakat fathah ini bunyinya berubah. Tetapi yang menjadi dasar adalah yang aslinya itu ada dua bagian. Pertama berbunyi A akhirannya, yang kedua berbunyi O. Nah, alif itu hilang ketika masuk huruf hijaiyah berharakat fathah. Kenapa? Dari ketika dibuat tanda baca fathah, jadi bunyinya A itu bukan alif lagi, tetapi itu dari hamzah. Jadi A ya. Kemudian tadi ba tetap ba, ta sa tetap ya. Kemudian jim ha ho, jimnya jadi ja ya. Ha-nya tetap ha, kho-nya jadi kho. Ini berarti ada dua akhiran ya huruf hijaiyah itu ketika diberikan harakat fathah, yaitu berbunyi akhiran A dan O. Yang A tetap A, yang O tetap O ya. Tidak boleh yang O dibaca A. Misalkan seperti ro jadi dibaca ra ya. Nah, kemudian go dibaca ga ya. Nah, ini hasil riset ya. Ada beberapa daerah termasuk misalkan Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, NTB itu kebanyakan o-nya dibaca a ya. Nah, ini melalui metode asurasman ini diberikan solusi ya. Kembali tetap yang o ya o gitu maksudnya itu. Nah, itu pengaruh-pengaruh daerah yang harus kita betulkan ya. Kenapa? Karena dengan mempelajari Al-Qur'an secara sungguh-sungguh serius, tentunya pengaruh-pengaruh daerah bisa dengan mudah ya kita perbaiki ya. Baik, kita praktekkan ya huruf hijaiyah berharakat fathah. Nah, kalau dari sisi metodologi sama ya seperti mengajarkan huruf hijaiyah. Jadi klasikal dulu, kemudian baru frifat ya. Klasikal itu diberikan alat peraga yang cukup besar ya, yaitu seorang guru memberikan contoh langsung ya cara membacanya, yaitu dengan tadi klasikal BS baca semua, kemudian BC baca cicilan, FT adalah fokus target ya. Kita praktekkan yaitu huruf hijaiyah berharakat fathah ya. Kita contohkan dengan BS dulu. A A, ba ba, ta ta, sa sa, ja ja, ha ha, kho kho, da da, za za, ro ro, za za, sa sa, sha sha, so so, do do, to to, zo zo, a a, go go, fa fa, ko ko, ka ka, la la, ma ma, na na, wa wa, ha ha, la la, aya.
Nah, la-nya itu panjang tadi la. Kenapa? Itu simbol ya. Setiap huruf hijaiyah berharkat fathah, ketika ada huruf alifnya maka itu dibaca panjang. Nah, kemudian setelah klasikal baca semua, masuk kepada baca cicilan, yaitu BC. A ba ta sa, a ba ta sa, a ba ta sa, a ba ta sa. Nah, jadi empat huruf. Kemudian ja ha kho, ja ha kho, ja ha kho, ja ha kho, da za ro za, da za ro za, da za ro za, da za ro za, sa sha so do, sa sha so do, sa sha so do, to do a go, to do a go, to do a go, fa ko ka la, fa ko ka la, fa ko ka la, ma na wa ha, ma na wa ha, ma na wa ha, la aya, la aya, la aya. Nah, ini BC ya. Kemudian fokus target ya, misalkan fokus tadi berapa huruf. Nah, tadi untuk dewasa satu pertemuan, maksimal dua pertemuan bisa selesai ya. Nah, fokus targetnya untuk supaya lebih hafal, lebih paham ya, kuat lagi hafalannya, itu diulang-ulang seperti ini. A ba ta sa, a ba ta sa, a ba ta sa, a ba ta sa. Kemudian lanjutkan ja ha kho, ja ha kho, ja ha kho. Nah, kemudian digabungkan a ba ta sa, ja ha kho, 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 dan seterusnya. Nah, ini metodologi pengajaran metode Asyura Asmaniyah huruf hijaiyah berharakat fathah ketika klasikal. Kemudian setelah itu ya, secara metodologi ya, disuruh murid-murid kita untuk mempraktikkannya 1 2 3 orang ya sebelum privat ya. Kemudian setelah klasikal dilanjutkan dengan privat ya. Ya, privatnya berarti satu-satu mempraktikkan bacaan, bisa dengan sorogan istilahnya. Kalau anak-anak ya, kalau dewasa ya itu cukup di tempat saja ya, kita nyimak, praktekan satu-satu, mempraktekan membaca ya secara bergirian. Kemudian diwajibkan juga untuk menyalin huruf hijaiyah berharkat fathah. Nah, setelah huruf hijaiyah berharkat fathah, kemudian langsung dipraktekan ya, yaitu pada pemantapan satu ya dalam metode Asyura Asmaniyah. Nah, jadi saya sampaikan bahwa 100% metode Asyura Asmaniyah ini menggunakan bahasa Arab Al-Quran langsung, tidak memakai bahasa Arab, apalagi bahasa Arab Melayu Indonesia ya. Ini satu kelebihan tentunya ya, dalam buku metode Asyura Asmaniyah ya, langsung diambil contoh-contoh bacaannya dari Al-Quran, sehingga tidak heran ketika selesai mempelajari metode Asyura Asmaniyah ya, bacaan Qurannya insya Allah lancar gitu ya. Nah, kita praktekkan dari 11 huruf ya. Di sini contohnya itu a ba ta sa ja ha kho da za ro za ya, itu 11 huruf. Kemudian dari 11 huruf itu dicari huruf-hurufnya ini, yang ada huruf 11 ini dari Al-Qur'an. Ternyata ketemu ya 11 huruf, yaitu di sini ada kata abada, ahada, akhoda ya, ahada, hajaro, ahaba, haroja. Nah, ini langsung bahasa Arab Al-Qur'an langsung. Nah, insyaallah tentunya sangat mudah dipelajarinya itu, apalagi kita sudah dewasa ya, apalagi kita sungguh-sungguh mempelajarinya ya. Nah, kita coba praktekkan contoh-contoh bacaan sebagian bacaan huruf hijaiyah berharakat fathah. A ba ta sa ja ha kho da za ro za abada ahada akhadha
ahada, hajaro, ahaba, haronja, ahaba, khoronja, akhoza, haronja, hajaro, haronja, dan seterusnya. Ini dari 11 huruf diolah menjadi beberapa bahasa Arab Al-Quran. Kemudian kita lanjutkan sedikit ya, yaitu ditambah lagi dengan sasha sodo todo ago fakokala. Berarti ini tadi 11 huruf ditambah 12, berarti 23 huruf. Nah, dari 23 huruf itu dikelola ya, yaitu dengan menggunakan bahasa Arab Al-Quran ya, sehingga bunyinya beragam ya, tambah banyak kosakatanya. Nah, ini pun bisa juga dijadikan sebagai dasar untuk mempelajari bahasa Arab Al-Qur'an dengan metode Asra Asmaniyah. Tetapi kita konsentrasikan dulu untuk pengantar agar kita mampu membaca Al-Qur'an secara baik dan benar ya. Di sini contohkan pada halaman 6 di sini. Sasha sodo todo ago faqokala haronja khoronja abada baroza hadaro ahaba ahada hajaro khoronja jadala abaqo daroja abaqo khodaro badala asafa badala hasyaro basaro baroza basaro khoroja baltoro balango baltoro dakhola tasako tajala tasako. Ini perluasan kosakata ya dari huruf hijaiyah berharkat fathah. Ini tentunya memberikan sebuah pemikiran ya, sumbangan agar kita mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar. Tetapi tadi yang paling penting ya, pertama itu bagaimana agar betul-betul menguasai huruf hijaiyah ya dan rumus tanda baca, kemudian juga menguasai bacaan panjang sederhana fathah ini. Nah, ini pola-pola dalam metode surasmiah dalam mengantarkan kita mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar. Mungkin nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas bagaimana mempraktekkan huruf hijaiyah berharkat fathah, kasroh, dan domah, kelanjutan huruf hijaiyah berharkat fathah. Mudah-mudahan tentunya dengan sedikit pemahaman ya pembelajaran ini, kita bisa mempraktekkan huruf hijaiyah dan huruf hijaiyah berharkat fathah ya, sehingga dengan sungguh-sungguh mempelajarinya ya, insyaallah ya para pemirsa RTV juga akan mampu membaca Al-Qur'an secara baik dan benar secara bertahap melalui metode Asra Asmaniyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.